warahmatullahi wabarakatuh. Horas Mojuwa-Jua, apa kabar Bapak Ibu para petani? Pada siang berbahagia ini kita akan mengecor cabai. Jadi pengecoran cabai itu hari ini Bapak Ibu kita menggunakan nutrisi dari PT BMC, yaitu namanya Mikro PT Energi. Terutama ini Bapak Ibu untuk menyehatkan akar. Jadi karena cabai ini umurnya udah 3 bulan ya, udah berbuah dan sudah ada yang memerah. Jadi kita hari ini menggunakan Mikro PT Energi ya, menyediakan unsur fosfat. Jadi menetap kekurangan fosfat tanaman cabai itu bisa digunakan Mikro PT Energi ya. Salah satunya juga bisa meningkatkan kesehatan tanaman ya. Jadi cuaca-cuaca mendung seperti ini, hujan selalu, jadi agak stres, jadi dia bisa meningkatkan kesehatan tanaman, juga meningkatkan kualitas hasil panen. Jadi hasil panen itu juga bisa ditingkatkan Bapak Ibu, terutama bersih, berat dan bobotnya ya. Dan juga bisa menambah kuncup bunga dan buah ya. Bisa juga memperbanyak bunga dan buah gitu dia. Jadi Bapak Ibu hari petani, kita hari ini akan mengecor Mikro PT Energi ini menggunakan pupuk NPK ya. Ini sudah saya larutkan, ini pupuk NPK-nya ya. Nah, yang unik di sini Bapak Ibu para petani, kita menggunakan namanya corannya itu tidak menggunakan cor-coran kayak gini lagi, tidak menggunakan kayak gini lagi. Tapi kita menggunakan cor-coran kemarin saya beli ya. Jerigen nah seperti ini. Nah, ini harganya Bapak Ibu 150.000 20 liter air. Nah, ini caranya bagaimana? Oke, Bapak Ibu para petani, kita langsung aja ya. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi, kita menggunakan dosis per 20 ini kita. Ya, Bapak Ibu, kita langsung kita masukkan aja. Caranya sangat mudah ya. Ini saringannya. Langsung kita masukkan Mikro PT Energi yang sudah dicampur pupuk untuk kita kecor di tanaman cabai. Ini bunyi dia terlalu penuh, jadi dia bunyi. Oke, kita masukkan lagi. Matikan dulu. Nah, oke. Saatnya kita langsung cor ya, kayak gini ya. Ya. Sesuai keinginan kita ngecornya, mau berapa apa dia? Ya, berapa banyak apanya airnya? Cor. Oke. Oke. Aku mundur dulu. Nah, ini kan. Nah, ini dia cor. Jadi lebih cepat dia. Ketimbang apa? Ya gitu ya. Lagi kalau pohonnya lebih kecil ya, kemudian aja lebih cepat kerjanya. Masuk pun bisa deh nih. Thank you.
gitu.